Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan apa yang telah kita baca sebelumnya dari risalah Khud Aqidatak min al wa Sunnah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu wa taala. Kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Soal ma hiya al-ibadah? Pertanyaan yang kedua adalah apa itu arti dari ibadah. Kemudian beliau menjawab, Al-ibadah ismun jami'un lima yuhibbu Allah minal aqwali wal af'al. Kedua'i, wassalati, wadzabhi, wa ghairiha. Kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan ibadah adalah nama yang mencakup atas apa saja yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. nama yang mencakup untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla min al di wal af'al baik itu berupa perkataan atau perbuatan kedua was wa ghairiha seperti salat doa menyembelih atau yang lainnya maka ini semua ibadah maka ibadah, ada ibadah kalbiah, ada ibadah lisan, ada ibadah badan, ada ibadah mal. Itu semua dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, itu semua diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ibadah bukan hanya sholat, ibadah bukan hanya puasa, tapi ibadah adalah apa saja yang dicintai dan apa saja yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Kemudian Syekh membawakan dalil qala Allah taala sebagaimana firman Allah azza wa jalla qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Nabi, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya wa mamati dan sesungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku wa mahyaya wa hidup dan matiku lillahi rabbil alamin semua itu hanya untuk Allah azza wa jalla rabbul alamin kata beliau wa nusuki ay lil hayawanat beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan nusuki di dalam ayat ini adalah dhabhi lil hayawanat sembelihanku sembelihan untuk hewan maka itu hanya ditujukan untuk Allah azza wa jalla bukan ditujukan untuk makhluknya bukan menyembelih untuk jin ini jin itu bukan pula menyembelih untuk kuburan ini kuburan itu bukan untuk menyembelih kemudian na'am dijadikan sedekah bumi sedekah lautan dan lain sebagainya bukan tapi ketika menyembelih adalah lillahi taala untuk Allah azza wa jalla kemudian beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala sallallahu alaihi wasallam wa ma ilayya 'abdi bi ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Hadith Qudsi Rawahul Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang dari apa yang aku wajibkan atasnya. Bahwa seorang hamba dia melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Seorang hamba melaksanakan ibadah-ibadah sunnah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik ibadah sunnah adalah ibadah lisan atau ibadah naam, dengan jawari anggota badan. Maka itu semuanya lillahi Jalla wa ala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia. Bahwa ibadah ini mencakup seluruh apa saja yang kita ucapkan, yang kita lakukan dengan syarat bahwa ibadah ini adalah dicintai oleh Allah. Dengan syarat bahwa apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan ini adalah perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hendaknya kita menjadikan seluruh ibadah kita ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan seluruh ibadah kita ini, hidup dan mati kita ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah, dan dijaga oleh Allah di atas ketaatan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala wa alihi wa sahbihi wa